saat kamu berperan sebagai Iren, Tuhan kamu mau amplify apapun yang muncul di depannya. Kali ini saya mau kamu kebalikannya, jangan bereaksi. Pakai jam. Fokus ke detiknya. Saya akan lihat ke milkshake. Kalau saya lihat sana, siapa tahu kamu berpikir ada yang kode gitu, pakai morse atau api diasepin, keluar asap. Saya akan berusaha untuk tracking waktunya ya. Jadi kamu jangan tiba-tiba bergerak gitu. Takutnya kamu secara tidak sengaja mengkomunikasikan gitu loh. Okay. Jadi selain kamu ekspresinya poker face, kamu diem aja, stand still gitu. Okay. Nah sekarang kan detiknya di 9. Ini pegang, giniin ya. Saya lihat ke milkshake ya. Kamu mau saya aware waktu saat detiknya nyentuh jam berapa? Sebutin aja. 6. 6 ya? Oke. Sebenarnya sengaja ngasih angka yang agak lama gitu kan, yang agak jaraknya tuh agak jauh biar mungkin bisa mengganggu konsentrasinya dia gitu. Ya, 6. Benar? Oke. Mungkin kebetulan ya, mungkin kebetulan. Ini makin seru nih. Oke, sebentar, fokus lagi ya. Nggak, saya lihat milkshake loh, nggak tembus pandang. Ada kaca rautan yang kayak rautan anak SD gitu nggak sih? Pastiin, di sini nggak ada kaca, nggak ada apa. Jadi saya gunakan milkshake sebagai media untuk saya fokus. Lihat ya, saya lihat di milkshake ya. Coba kalau milkshake-nya diganti boleh nggak? Boleh. Kali aja itu ya, apa gitu ya. Nggak masalah. Ya, saya lihat milkshake ya. Oke. Okay. Oke, okay. Sekarang saya cuma perlu tahu kita mulai dari detik berapa gitu. 3. Oke, okay. Sebutin angkanya. Di 1. 1 ya? Ya, 1. Yes. Iya. Okay. Sekarang saya nggak mau tahu mulainya dari mana ya. Oke. Okay. Saya keep track dari 1 tadi. Sebutin okay. Angkanya. 9. Ya, 9. Sekali-sekali kayak gitu dia salah gitu ya, tapi ternyata nggak pernah salah. Kan sebel ya? Ah, udah. Oke, okay, saya ambil lagi jamnya. Oke, okay, kita pakai menit, tadi pakai detik. Boleh dibuka stopwatch-nya? Ya. Yeah. Nah, sekarang saya berusaha untuk tracking menit. Ini stopwatch ya, menit ya. Berapa menit, berapa detik gitu. Oke. Okay. Saya akan bilang stop. Okay. Mungkin berapa detik sebelum sampai di targetnya. Kita cari angka kembar ya. 3 menit 3 detik. Oh, oke. Okay. Menit ketiga, detik ketiga. Itu nggak tahu, pingin angka kembar aja pas lagi kepikiran tuh angka kembar lucu ya, 3 gitu kan. Karena aku anak ketiga jadi udah 3-3 aja gitu. 3 menit 3 detik ya. Taruh tangan kamu di tombol start, jangan dipencet dulu ya. Siap ya. Di tahun ketiga ya. 1, 2, 3, pencet. Mau ngopi dulu? Kita ngobrol aja, dan untuk menghindari penonton di rumah berpikir saya lihat jam saya, boleh nggak diambil lagi jamnya, dipegang? Jadi nggak ada penunjuk waktu di sini. Jadi saya sambil bicara, yeah. Oke. Okay. Ini harusnya punya kamu ya, tadi kamu tuker. Karena tadi ditukar kan. Jangan meleng dari stopwatch-nya. Enggak. Hilangin masih kayak... Enggak apa-apa, take your time. Masih kayak satu hari lagi gitu. Minggunya. Lamaan ya? Enggak apa-apa, tetap lihat di situ. Sengaja, soalnya kalau deket-deket ntar kan. Enggak apa-apa, 3 menit 30 detik apa 3 menit 3 detik? 3 menit 3 detik. 3 menit 3 detik ya. 03. Oke, 03. Nanti dibilang stop. Mudah-mudahan sebelum mendekati 03. Saya lihat ke milkshake-nya.
fokus. Yes, lihat. Udah digangguin, udah diajak ngobrol biar nggak fokus. Pas menit 3 lewat 3 detik dia nebak. Stop. Oke. <Okay. laughs> Hebat sih. Tadi mencetnya agak telat ya. Oke. Udah pas. Yes, oke, boleh saya minta jam saya? Enggak, boleh. Tapi dengan eksperimen tadi, mudah-mudahan saya bisa menunjukkan kepada kamu sebetulnya waktu itu relatif. Tapi waktu tidak bisa disimpan. Karena antara pengemis, orang yang kaya, kita semua kita diberi waktu yang sama. Berhasil atau tidaknya kita tergantung bagaimana kita manfaatkan 24 jam dalam sehari. Something to think about. Dan untuk Anda semuanya, terima kasih telah menyaksikan Lintas Iman. Bagaimana saya dapat dengan tepat mengetahui waktu dan mengukur waktu? Sebetulnya dalam eksperimen tadi, saya tidak mengukur waktu. Di saat Sahira melihat jam saya, dan jarum penunjuk detik mendekati waktu yang dipikirkan oleh Sahira, secara tidak sadar, Sahira melakukan micro movement yang secara tidak langsung memberitahu saya waktu yang dipikirkan oleh dirinya. Di saat Sahira berpikir bahwa saya tidak memiliki alat untuk mengukur waktu, di saat itulah pertahanannya menurun. Jadi sebetulnya, Sahira sendirilah yang menjadi alat ukur saya.